Pihak Nikita Mirzani melalui tim media sosialnya memberikan sindiran untuk Dito Mahendra pada Rabu 26 Oktober 2022. Melalui Instagram @nikitamirzani_mawardi_172, Jessica Tiffany mengunggah sebuah tangkapan layar cuitan Twitter dari akun @henrysubiakto. Melalui keterangan unggahan, pihak Nikita pun memberikan sindiran terhadap Dito Mahendra. Pihaknya menilai hukum yang berjalan semena-mena. Kemudian ia membandingkan Nikita Mirzani dengan rakyat biasa. Hal ini lantaran Nikita Mirzani yang menjadi seorang public figure mendapat perlakuan hukum demikian. Tentu rakyat biasa dinilai lebih parah dari yang diterima oleh Nikmir. Lebih lanjut, pihak Nikmir menyinggung Dito Mahendra sebagai pelapor juga memiliki kasus hukum yang belum terselesaikan sebelumnya. Diketahui Dito Mahendra diduga terlibat kasus penyekapan dan pemukulan terhadap mantan sopir Nindi Ayunda. Nindi Ayunda merupakan kekasih dari Dito Mahendra. Namun kasus tersebut sudah terjadi beberapa waktu lalu, lebih lama dari kasus Nikita Mirzani. Sayangnya, kasus penyekapan dan pemukulan tersebut hingga kini tak ada perkembangan lebih lanjut. Pihak Nikita pun mempertanyakan hukum di Indonesia. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!